duduk bersama kembali untuk meneruskan lanjutan pembahasan kitab maksiatin, yaitu sebab si saudara tersebut melakukan maksiat. Jadi kita selaku seorang muslim harus mau memaafkan dan memaafkan atau memaklumi kekeliruan, kesalahan dari saudara kita perihal maksiat yang dilakukan oleh saudara tersebut. Jadi kita jangan tergesa-gesa menghakimi saudara kita yang melakukan maksiat. Bukan membenarkan maksiatnya, tidak. Karena beda maksiat dengan pelaku maksiat. Au bihaqi bitaksirihi fil ukhuwah, atau mengampuni, memaafkan kesalahan dan kekeliruan saudara tersebut yang berkaitan dengan haknya si insan, haknya kita.
ditaksirihi fil uhwa karena kecerobohannya atau keterbatasannya di dalam memenuhi hak persaudaraan. Misalkan ada beberapa hak kita yang tidak dipenuhi oleh saudara kita, kita harus mau memaafkan kesalahannya atau kekeliruannya. Walau ma'al kudroh alim tikominu, walaupun si insan ini mampu membalas balik. Misalkan saudara kita ini gak datang saat kita ada urusan ada acara, kita bisa balik balas ketika dia acara, misalnya yang gampang aja. Ketika dia ada acara kita juga gak datang, dia mau balas karena dia tidak datang ke acara kita misalnya. Tapi enggak seperti itu gitu. Tapi diampuni, dimaafkan, oh barangkali dia gak ingat, oh, atau barangkali dia lupa atau kelewat atau sibuk, atau bisa jadi sudah ngirim undangan ke kita tapi mungkin ada alasan lain sehingga menjadi kendala. Misalnya itu pikiran-pikiran seperti itu dihadirkan di dalam pikiran kita. Jadi langsung jangan langsung memvonis A atau B misalkan. Oh, ini walaupun kita mampu membalas balik, sekarang sikap buruk dibalas dengan sikap buruk. In huwa adamu fil ajri, karena mengampuni atau memaafkan itu lebih besar pahalanya. Wala ya'tabu aila yalumu alih bisyuhtir, dan jangan mencela atau mencemooh kepada saudara itu bisyuhtir dengan marah, dengan murka. Ya, kemurkaan atau celaan yang dirinya kemurkaan. Amma ma yakunu fi din min tilkawi masyiat, itu bisa jadi terjadinya kekeliruan saudara tersebut di dalam urusan agama karena melakukan maksiat. Awil isra alaika, atau yang terus-terusan melakukan maksiat. Makanya ketika ada saudara kita melakukan maksiat, jangan langsung difonis, jangan langsung di justice negatif gitu. Apalagi sampai di apa namanya difonis habis ya. Karena bisa jadi kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita itu banyak faktor penyebabnya. Satu, dia melakukan maksiat, ya bisa jadi dia tidak tahu itu maksiat, itu dilarang karena kebodohannya. Atau mungkin ada faktor lain, tuntutan keadaan atau kondisi yang dia belum bisa sabar dengan kondisi itu. Jadi banyak faktor-faktor yang memungkinkan berpotensi sehingga dia, si saudara kita itu melakukan maksiat tersebut. Contoh-contoh mudah sampai gampang, misalkan masalah maaf supaya gampang, masalah tato misalkan. Jadi jangan karena gara-gara bertato kita ponis orang ini jelek gitu. Saudara kita, padahal itu saudara kita, saudara semuslim, seiman, seakidah. Jadi karena perbuatannya jangan langsung kita ponis
Au isrodi alaiha atau yang itu tadi kok terus-terusan melakukan maksiat. Sehingga hati kita tertutup gitu. Jangan sampai hati kita tertutup kepada mereka-mereka yang kadang-kadang itu terjadi kepada kita ketika mereka kesadarannya terbuka, kita sindir. Ya. Pantas enggak hujan, enggak turun, pantas emang gini-gini kamu ini. Ya. Itu bisa jadi apa namanya dia urung lagi riannya gitu. Surut lagi semangatnya. Gitu. Fa'alaika talatuk bi nasihi, maka kamu harus menjalankan talatuk. Talatuk itu upaya sikap lembut yang halus, cara yang halus, cara yang halus bi nasihi dalam menasihatinya. Misalkan mengajak sholat dengan isyarat, dengan sikap, misalnya dengan kasih sarung kek, kasih peci kek, kasih baju pokok kek, apa lah. Mungkin dengan adanya baju itu dia tersentuh hatinya mau memakainya. Kadang-kadang kita juga sombong kepada Allah, menghakimi itu kapasitas Allah bukan kapasitas kita. Ada perempuan berhijab masih nonton misalkan, kita celak, jangan, beda bab melakukan maksiat dengan pakai hijab. Percuma pakai hijab, pakai kerudung kalau kau masak kayak enggak boleh. Yang harusnya kita support supaya bukan hanya berhijab berjilbab, tapi dia juga mau berakhlakul karimah. Wah, kepala aja dipeciin. Ini kelakuan kayak garong bisa. Tidak boleh juga kayak gitu, gitu. Kenapa? Dosa kita seperti itu, dosa kita sikap seperti itu bisa jadi lebih besar daripada si saudara yang kita cela itu. Mimayu idu ila sholat, nasihat-nasihat yang bisa mengembalikan dia kepada kemaslahatan, artinya bisa membuat dia sadar, yang bisa membuat dia terketuk, oh aku ini salah, oh aku ini keliru. Itu di dalam urusan agama. Kenangan kita ini masya Allah ya, gara-gara urusan tidak selayaknya, tidak seperlunya juga di masyarakat, karena di masyarakat dan bahkan diserang, terutama masalah furu', ini masalah furu', masalah fikihnya yang jelas-jelas nih, imamnya juga ada empat, yang empat ini ada perbedaan-perbedaan al-malah tertentu. Gara-gara posisi tidak keputangan yang dimasalahin, apalagi sampai keluar kata-kata sesat, jangan. Walaupun benar salah, walaupun iya salah, tapi kita enggak ada masalah. Tugas kita adalah mengajak mereka dari kegelapan kepada cahaya hidayah. Wa ma zalatuhu fi haqqi, adapun kesalahan saudara itu di dalam memenuhi haknya si insan, berarti insan ini kita posisikan ke kita. Pala ilafa fi anallahu lahu, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang utama adalah mengampuni.
pergilah. Telah dikatakan kata Syekh Nawawi, yang bagi antas tanbito lizalati ahi sabaina udron. Jadi ketika kita dihadapkan kepada saudara yang yang tidak bisa memenuhi hak kita, hak kehormatan, hak materi, hak uhuwah, ya tidak dipenuhi, tidak dijalankan oleh saudara kita ini, maka kita ini harus bisa menggelar, menciptakan atau menumbuhkan 70 pengampunan, 70 pangapura, 70 pemaklum, subhanallah. Itu boleh-boleh yang maklum, tapi ketujuh kali hadirkan itu. Ciptakan 70 itu. Artinya terus ya, terus menerus. Fa ilam yaqbalhu qalbu faraddi allama an nafsi. Nah, kalau hati kita masih bisa menerima, masih belum bisa move on sama kesalahan kekeliruan saudara itu, kembalikan kepada diri kita sendiri. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Lemparkan kepada diri kita sendiri. Fataqulu liqalbik, maka katakan kepada hati kamu, kata Syekh Nawawi, ma aksar ya tadiru ilaih sabahina udran pala takbalu fantal muhib la'ahuk. Ma aksar, keras sekali kamu hati. Ini kata kita kepada hati kita. Maksaki, ya robanya maksaki. Kamu ini benar-benar bobol hati, keras sekali kamu ini hati. Ya nanti lu hilang bisa begini udron. Dia minta alasan, minta udur, gitu. Dia minta pengampunan 70 kali kepada kamu, tapi tidak kamu terima. Fa antal muhim la'ahu, kalau begitu kamu yang punya celah, bukan saudara kamu. Fa in dhahara bihaisu lam yakbalhu tahsin, apabila ternyata airnya itu timbul, kelihatan, dohir, nampak. Bihaisu lam yakbalhu tahsin, sekiranya tidak bisa menerima perbaikan, nggak bisa diperbaiki, tidak bisa diomehan, gitu dari anggur itu dasar disebatak mungkin ngomong dari ngomong minta ampun. Dia minta maaf, dimaafin, tapi gitu-gitu terus. Tetap tidak berubah. Ngibul. Misalnya ya, payah bagi alat tanggungin kodata ya, sebisa mungkin, walaupun kamu mampu, jangan marah. Walaupun kamu mampu, jangan marah. Ini dalam ranah sesama ya, kuat. Nanti beda ranah.
Fa'in in kodata walakin dalika la yukinu. Misalnya enggak marah tapi juga enggak mungkin, kamu sudah keterlaluan. Orang sudah bilang ke senyawa gado, saya bersama ke senyawa gado. Waqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i memberikan pandangan untuk hal ini. Kata Imam Syafi'i, man istadoba falam yaktub bahwa iman. Orang yang tertuntut harus marah tapi tidak marah, budak. Dikumahat tidak marah. Dia tertuntut. Dia tertuntut harus marah tapi tidak marah. Itu iman. Kalau dari. Wa man istato falam yato bahwa syaitan, dan orang yang diminta ampunan dia tidak mengampuni syaitan. Nah, kamu yang dari setengahnya gimana? Gitu. Ada gitu-gitu, terima atau bis keterlaluan ini ogado bahasa Sunda. Simen dah simen, silum kok kita kencang-kencang terima, ngegel, ngecol. Tapi dia wae gitu. Himan artinya sesabar-sabarnya manusia tetap dia kadang lepas kendali. Dan manusia lain domba, lain sato, bukan kuda yang tidak bisa marah, tetap bisa marah. Cuma ketika dalam kondisi itu dia harus ingat, ingat apa? Man istarto falam yarto pengusirkan, orang yang diminta ridho tidak mau meridhoi setan namanya. Nah kata Imam Syafi'i, para takunanda imam wala syaitonan, maka jangan sekali-kali kamu satu jadi himar, juga jangan jadi setan. Tuh, ambil dari setengahnya gimana. Fala takut nana non tauhid sakilah. Jangan sekali-kali kamu omat kademi HP kalau orang sunamanya. Omat kademi HP kalau jadi kita jadi himar, juga jangan sampai jadi setan. Yang mana himat tertuntut harus marah tidak marah, diminta ridho tidak mau ridho, diminta maaf tidak mau maafkan setan. Wastato kalbu binafsi niyabatan anahi, maka upayakan keriduan hati kamu kepada diri kamu, niyabatan anahik sebagai pengganti saudara kamu. Gimana maksudnya? Latih hati kamu, latih. Minta, upayakan hati kamu supaya mau meriloi. Wahkari jantakuna syaitonan ilam takbar. Dan jangan sampai kamu menjadi setan ketika kamu tidak mau menerima orang yang mau minta maaf. Okay. Indah kata-kata. Ternyata bukan bahasa, cuma bahasa istilah biasa. Semua juga keinjak-injak saya mau nyocok. Itu yang namanya manusia itu. Ada emosi, ada amarah. Itu pada saat kondisi dihadapkan pada level seperti itu, ingat. Wa man istato lam yanto fa huwa syaitan.
orang yang diminta itu tidak mau meridhoi atau tidak mau melakukan, maka setan. Jadi ketika orang bersalah, dia harus mengakui salah. Orang yang diminta ampunan dari kesalahan harus mau mengampuni. Ketika diminta, beda lagi kalau dia tidak minta ampunan. Ya, seburuk-buruknya orang beriman, orang muslim, ketika dia melakukan salah, melakukan salah, dia merasa salah dan kemudian minta maaf, minta ridho. Nah ini kalau bukan minta ridho, ya apa juga yang mau diridhoi? Orang pelakunya aja nggak merasa salah, nggak bisa minta diridhoi kan? Beres yang poin yang ke-6. Wasabi'u, lalu kemudian meningkat yang ke-7. Adab bersaudara yang 12, nomor ke-7-nya ayat wa'alam fi khulwati fi hayati wa wadah mamati, mendoakan saudara fi khulwati, walaupun saudara ini tidak tahu kita mendoakan saudara kita ada di luar kota misalkan, atau luar daerah, atau beda kampung, atau beda rumah, tidak tahu. Kita mendoakan saudara kita di dalam kesendirian, artinya tanpa sepengetahuan orangnya. Di hayati wa ba'da mamati, ketika hidup dan juga ketika sudah wafat. Nah ini penyakit kita, karena kita mau mendoakan saudara cuma sebatas ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal kita lupa. Padahal seharusnya justru ketika sudah meninggal ini yang harus lebih. Bikul lima yuhibbu li nafsi wa li ahli. Doanya doa tentang apa? Doa yang dia senangi untuk dirinya dan keluarga. Yang disenangi saudara kita itu apa? Yang disukai oleh saudara kita itu apa? Untuk dirinya hal-hal yang pokok, yang penting sehat, ya. Hal-hal yang pokok dan secara umum rata-rata sehat, banyak umur, apalagi gampang rezeki, ya. Istrinya soleha, bagaimana punya istri yang penurut, yang manut, yang tidak terlalu banyak permintaan, yang mengerti ketika kita dalam keadaan sedang ada di bawah, anak-anaknya juga sehat, itu doanya. Fatadu'ulah kama tad'uli nafsi, maka doakanlah saudara kita itu sebagaimana kamu berdoa untuk diri kamu sendiri. Wala tufarriq baina nafsi wa bainahu, dan jangan bedakan doa kamu untuk diri kamu, untuk saudara kamu, dibedakannya. Artinya bahwa serta saudara kamu itu di dalam doa kamu, sesuai yang kamu minta, sesuai yang kamu minta kepada Allah. Fa'inna doa aklah doa unli nafsi ala tahqiq, karena doamu untuk dia hakikatnya adalah doa untuk diri kamu sendiri. Jadi
Jadi kita mendoakan sehat afiat untuk saudara kita. Itu pada dasarnya sama mendoakan sehat afiat untuk kita sendiri. Jadi kita mendoakan saudara dapat dua poin keuntungan. Satu, poin doa untuk saudara. Yang kedua untuk diri kita. Berdoanya kan untuk satu orang. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaib qala al-malak, apabila ada seseorang yang berdoa untuk saudaranya fi dhahril ghaib, yang didoakannya enggak tahu. Saya punya saudara Ahmad, saya ini berdoa untuk kesehatan Ahmad, urusan Ahmad, rezekinya Ahmad. Doain Ahmad itu oleh saya tanpa sepengetahuan saya. Ayat tanpa sepengetahuan Ahmad, saya ini berdoa untuk Ahmad. Fakala malak, maka malaikat berkata, malaikat rahmat, malaikat yang bertugas Allah untuk menyambut doa, walaka mislu tadi, oh kamu juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita mendapat berdoa minta kesehatan, mendoakan kesehatan untuk saudara, maka kita mendapatkan hal yang sama. Ya Allah, karuniakan kesehatan kepada saudara saya. Kata siapa? Kata kita. Maka kita mendapatkan yang sama sebagaimana doa kita untuk Ahmad. Apa doa kita untuk Ahmad? Sehat. Berarti kita sama apa? Secara tidak langsung berdoa minta kesehatan untuk kita. Ketika Allah mengabulkan, memenuhi doa kita untuk Ahmad, yaitu sehat, Allah kasih kesehatan kepada si Ahmad, pun menganugerahkan kesehatan kepada kita. Padahal kita nggak minta sehat kepada Allah, yang kita minta itu kesehatan aman. Maka kata malaikat, wala kamis lutali, kamu pun berhak mendapatkan yang sama. Yang kita minta sehat untuk aman, kita juga mendapatkan kesehatan sesuai dengan doa kita. Wa fi lafdin akhar, dan disebut di dalam lafaz yang lain, yaqulullahu ta'ala, ketika kita berdoa kepada Allah bitahril ghaib untuk saudara kita, ya Allah karuniakan kemudahan urusan-urusan saudara saya Ahmad, misalnya tuh. Maka ketika itu Allah merespon, kata Allah, bik abadan, kamu juga sama seterusnya. Kita minta sehat untuk Ahmad, kata Allah, kamu sehat seterusnya. Kepada siapa? Kita. Padahal yang kita minta kesehatan untuk siapa? Ahmad. Tapi spontan Allah respon, kamu pun sama seterusnya. Wa fil hadis, dan disebut di dalam hadis, yustajabu lirajuli fi akhi ma la yustajabu lah fi nafsi. Doa dipenuhi, diijabah, dijawab. Doa seseorang dijawab fi akhi, doa yang mendoakan saudaranya. Ma la yustajabu lahu fi nafsi. Padahal untuk dirinya sendiri doa itu tidak dipenuhi. Kalau kita misalkan kita minta sehat sama Allah tidak dipenuhi. Nah, permintaan kita kesehatan untuk kita tidak dipenuhi, tapi kita minta kesehatan untuk Ahmad dipenuhi. Padahal kita minta kesehatan sama Allah tidak Allah penuhi.
Nah, justru ketika kita minta kesehatan untuk aman, kita dipenuhi. Artinya tadi, secara tidak langsung kita pun mendapatkan kesehatan sesuai dengan doa untuk aman. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, maksudnya rezeki hamba, beri kemudahan urusan-urusan hamba. Tidak dipenuhi. Nah, ketika kita berdoa, ya Allah, mudahkan urusan-urusan saudara hamba Ahmad, saudara hamba Said, saudara hamba Bakar, maka ketika itu apa yang kita minta kepada Allah untuk Said, untuk Ahmad, untuk Bakar, secara otomatis kita dapatkan juga. Padahal sudah sekian tahun kita ini berdoa kepada Allah minta dimudahkan rezeki, tapi rezeki serot terus. Nah, coba ganti metode berdoanya lewat mendoakan saudara-saudara. Ya Allah, kerjaan saya ini jauh. Saya enggak mungkin jalan kaki ke tempat kerjaan saya. Mohon saya dikasih karunia fasilitas supaya saya tidak harus jalan kaki ke tempat kerja saya. Apa ada minta sama Allah? Jangan, ya Allah, saya pengen motor untuk kerja. Siapa lu? Pakai adab, pakai etika juga sama Allah. Kadang-kadang kita lupa itu. Paham. Ya Allah, saya kerja di Anu dan berjalan ke sana ini lumayan pegel, terutama tempuh dengan jalan kaki. Suka mules, betis. Ya. Andai ada fasilitas bisa ada gunakan, mungkin bisa memperingat kesulitan saya. Gitu kan sama Allah. Nanti bisa jadi Allah kasih lebih, padahal tujuan kita motor, bisa jadi Allah kasih pesawat. Siapa tuh? Ya ini Allah maha, apa yang susah bagi Allah. Wastarda qalbak emanaka. Malah balik lagi ke atas. Wafil hadis yang disebut tadi dalam hadis, da'watu rajul li'ahih bidahil qaib la turadu. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, itu la turadu. Nah, turutu. Apa artinya turutu? Langsung diterima. Langsung ada masalah malaikat nyambut. Terima langsung sama Allah. Tidak ada istilah ditolak, tolak tidak ada. Makanya yang ia mendoakan dan ini tidak terbatas ketika saudara tersebut masih hidup. Setelah wafat pun, setelah tidak ada doa yang terus. Wasaminu, kemudian yang ke-8, ayyusinul wafa wa huwa asabat alal hub wa idamatih ilal mu'ad. Apa maksudnya ayyusinul wafa? Menjalin persahabatan, persaudaraan itu tidak terbatas ketika saudara kita masih ada. Ini kesalahan kita. Tapi lanjut terus walaupun saudara kita itu sudah meninggal. Wa idamati ilal maut, terus walaupun
sudah nah kan orangnya sudah enggak ada. Maha ahli lanjutkan kepada keluarganya. Ada anaknya, anaknya. Gitu. Hai awaladi, lanjutkan kasih sayang kamu yang dulu kamu kasihkan, kamu berikan perhatian kamu, persahabatan kamu yang dulu kamu jalin dengan Zain. Zain sekarang sudah tidak ada, sudah wafat. Lanjutkan ke anaknya Zain. Siapa anaknya Zain? Terus. Sebagaimana kamu dulu perhatikan bapaknya, perlakukan yang sama kepada Zain, kepada anaknya Zain. Ini sesama. Apalagi kita ke guru. Banyak murid yang putus dengan gurunya karena gurunya wafat. Ini yang kurang ajar. Dan tanpa malu masih ngaku guru, padahal dia sudah memutuskan hubungan sendiri dengan guru tersebut. Ini dengan sahabat aja seperti itu, apalagi kepada orang yang besar jasanya untuk kita. Wa akaribi, anaknya gak ada, adanya kerabatnya. Lanjut kerabatnya. Siapa kerabat di sini? Kerabat dekat. Yang itu tadi, yang apabila diputus hubungan dengan kerabat tersebut, maka rahmat dari Allah terputus. Bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara bapak, saudara ibu, bapak, ibu, saudara bapak, saudara ibu, saudara kita, terutama yang laki-laki, jadi tidak ada batas. Artinya walaupun sudah ini juga terus kita putus hubungan, beda dengan perempuan. Ya, perempuan kalau sudah nikah atau putus hubungannya tuh dengan siapa, suami. Jadi beda lagi kedudukannya. Bukan berarti sudah bukan saudara, enggak, kedudukannya dimaksud. Martabat persaudaraannya nanti beda. Kerabat-kerabat ini yang ai asdiqoi, yaitu orang-orang yang dekat dengan dia. Ba'da mauti, setelah maut, setelah meninggal. Kalladhi qublah, perlakukan kalladhi qublah, persis sebagaimana sebelum meninggal. Jadi, tidak berubah, tidak ada perbedaan. Misalkan kan sebelum ada suka berkunjung, ya. Sebelum apa kita suka berkunjung kepada saudara ini. Siapa tadi namanya saya? Yang walaupun sudah wafat tetap dikunjungi, gitu. Artinya hubungannya tetap berlanjut. Fa inna lahu innama yuradu lil akhirah. Karena kasih sayang itu tujuannya untuk nanti di akhirat. Fa'in kotoha badan mawat habatol amalu wadoha syayu. Apabila kasih sayang itu terputus setelah mawat, setelah meninggal, maka gugur amal dan sia-sialah perlakuan yang sudah akan kita punya guru. Contoh supaya gampangnya, supaya lebih ini ke apa pikiran. Kita punya guru. Guru itu udah meninggal. Kita nggak pernah
berkunjung kepada keluarganya, kepada anaknya. Nah, kadang-kadang banyak kesalahan. Guru kita meninggal, yang didatangi itu istrinya, bukan anaknya. Salah ini. Anaknya, istrinya bertanggung jawab anaknya, bukan tanggung jawab kita muridnya. Ini banyak kan? Nah, contoh misalnya, guru nggak ada, kita nggak pernah datang. Maka secara tidak langsung, kita sendiri yang memutus hubungan dengan guru kita itu, bukan gurunya, kita sendiri. Makanya kita harus malu ketika guru kita tidak ada, masih ngomong, oh guru saya di sana, padahal kita nggak pernah datang, nggak pernah berkunjung, nggak pernah melihat anak-anaknya, nggak pernah memperhatikan urusannya, kepentingannya, cita-citanya, harapannya. Itu. Lah ini untuk saudara aja, teman aja seperti itu. Padahal belum tentu jasa teman lebih besar daripada jasa guru. Benar kan? Sebesar apapun jasa saudara tidak akan pernah melebihi jasa guru. Tidak akan pernah. Walaupun ya, sahabat yang luar biasa ya, belanya kepada kita, pedulinya kepada kita, tapi tidak akan pernah bisa melebihi kasih sayang kepedulian guru itu. Sahabat paling merhatiin urusan dunia rata-ratanya, tapi guru katanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, begitu. Nah, ketika perhatian kita, kasih sayang kita terputus karena meninggal, maka hamatul amalu wa do'as sa'iyu, amalnya gugur. Gugur atau gugur apa? Kalau buah gugur, gak ada arti, gak ada nilai. Wa do'as sa'iyu, perjuangan upaya yang sudah dilakukan sir, hilang gitu saja. Ibarat asap. Semoga Allah mengalihkan topik kepada kita tidak seperti ini ya. Wasaminu wa ayusinu apa wa tasiru ayusiru apa. Masih panjang. Mudah-mudahan minggu depan kita sehat afiat, sehingga kita bisa melanjutkan poin seterusnya. Mari kita berdoa bersama setelah talim. Ya Rabbana tarafna bi'ah.